Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di Aneka Teknik. Ini kali ini saya akan menjelaskan nih mesin cuci. Jadi kalau ditekan power start langsung error ya. Jadi kalau ada mesin cuci LG ditekan power start langsung error. Nah, kita praktekkan ya. Nah, ini kita colokin. Nah, ini power ya. Begitu di start dia error ya. Nah, itu error ya. Coba kita ulang sekali lagi. Power start. Nah, ini penyebabnya biasanya penyakitnya biasa di modul kabel jalur ke water level, kalau enggak water levelnya itu sendiri rusak ya. Coba kita periksa. Jadi kalau ada error seperti itu jalurnya jalur quarter level ya, dari modul ke quarter level. Kalau enggak memang quarter levelnya udah rusak ya. Nah, ini kita buka, kita cek quarter levelnya, apakah di quarter level ada masalah, apa jalur kabelnya. Biasanya di jalur kabel ada yang nggak connect. Ya, ini water level. Coba kita cek. Nah, ini ada yang putus ya, digigit tikus. Jadi kita pastikan ya, kemungkinannya ya, coba kita sambung. Kemungkinannya penyebabnya karena kabel ini nih, kabel jalur ke water level putus ya. Coba kita ntar sambung dulu. Kita sambung, kalau memang disambung masih error berarti ada masalah lain, bisa ini yang rusak, bisa ada jalur di modul ya. Ya, intinya jalur water level ya, kalau nggak water levelnya itu sendiri yang rusak. Nah, ini coba, ini baru disambung sementara ya, nanti di mungkin bisa disolder lebih kuat. Ya, kita tes lagi ya. Sekarang tekan power. Nah, itu udah berputar ya. Nah, itu berputar. Coba diulang lagi. Ya, berputar. Jadi nggak ada error lagi ya. Jadi kita pastikan ya penyakitnya cuma ini ya. Jadi kalau kita menemukan mesin cuci LG ya, itu khususnya bukan merek LG ya, biasanya merek-merek khusus satu tabung yang bentuknya seperti ini ya, itu biasanya di water level ya. Ya, mungkin itu saja ya. Mohon bantunya subscribe, di like, di share. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.